Saudara, Bupati Sanggau Paulus Hadi meresmikan rumah betang Mongo Tapis Kecamatan Tayan Hilir yang ditandai dengan pemukulan gong sebanyak 7 kali, Selasa 11 April 2023. Peresmian rumah betang Mongo Tapis Kecamatan Tayan Hilir oleh Bupati Sanggau Paulus Hadi didampingi oleh Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kabupaten Sanggau yang juga Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot, Selasa 11 April 2023. Pembangunan rumah betang ini merupakan simbol kehadiran masyarakat Dayak di Kecamatan Tayan Hilir yang pembangunannya menelan anggaran sekitar 1 miliar rupiah lebih, dibangun sejak tahun 2018 lalu menggunakan dana APBD Kabupaten Sanggau. Bupati Sanggau Paulus Hadi mengatakan pemerintah Kabupaten Sanggau sangat mensupport pembangunan rumah betang Mongo Tapis Kecamatan Tayan Hilir dengan mengalokasikan dana melalui APBD Kabupaten Sanggau. Paulus Hadi meminta kepada masyarakat Dayak di wilayah setempat untuk bisa menjaga dan merawat serta memanfaatkan rumah betang dengan maksimal, terutama untuk melestarikan tradisi, adat dan budaya, khususnya di Kecamatan Tayan Hilir. Yang pertama diresmikan adalah Rumah Adat Dayak Kabupaten Sanggau di Mugung Pulor. Dan di kecamatan baru inilah, tepuk tangan untuk Tayan Hilir. Saya kira mimpi 17 pintu oke-oke saja, tapi ini sudah bermartabat. Ini standar yang kita buat, di sebelah kiri kanannya juga itu pelataran yang ke depan bisa ditambah. Bapak Ibu, ini memang cukup cepat membangunnya. Di anggaran perubahan untuk menuntaskannya, ada beberapa kecamatan yang sudah siap sekarang. Kecamatan Balai, Kecamatan Meliau, Pak Camat sudah siap, Ketua DAD? Sudah? Belum? Setengah lagi tahun ini. Aduh, udah sempat kita ngeresminya, Pak Wakil. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kabupaten Sanggau yang juga Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Sanggau karena sudah membantu Dewan Adat Dayak Kecamatan Tayan Hilir mewujudkan pembangunan rumah betang. Mari kita menyatukan visi misi kita. Mari kita bergandengan tangan. Mari kita tetap selalu kompak dalam membangun daya ini. Karena bagaimanapun rumah betang ini adalah simbol, sekali lagi saya katakan, simbol untuk kita tetap bersatu. Simbol kegotong royongan kita yang harus kita kembangkan. Lihatlah, ini adalah peradaban orang Dayak yang hampir punah. Dan sekali lagi tentu kita berterima kasih kepada pemerintah, ingin saya garis bawahi. Karena pemerintah kalau tidak konsisten itu tidak ada. Ya, kita ini malah di kampung pun ada. 11 ruang atau bilik dengan panjang 36 meter, lebar 8 meter. Sedangkan untuk pembangunan teras panjang 12 meter, lebar 10 meter. Nah, oleh sebab itu, kegiatan pembangunan rumah betang Mongo Tapis terbagi dalam 4 tahap. Yang pertama dimulai tahun 2018, yaitu dimulai dengan acara peletakan batu pertama, persiapan lahan, dan pembangunan tiang pondasi rumah betang dengan anggaran 172 juta. Sumber anggaran dari Cipta Karya APBD Kabupaten Sanggau. Pembangunan rumah betang Mongo Tapis, Kecamatan Tayan Hilir ini merupakan implementasi program kerja Dewan Adat Dayak Kabupaten Sanggau guna mewujudkan visi misi Sanggau berbudaya dan beriman. Dari Kabupaten Sanggau, kontributor YTV Bobirianto mewartakan.